Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam minggu penuh keuan Bilar dan Lesti. Setelah melakukan geladi resik di SCTV dalam rangka HUT ke-30 SCTV, Bilar dan Lesti, mereka barengan satu mobil pulang ke Cianjur. Ya, Bilar main ke rumah Lesti. So sweet banget kan, mereka satu mobil berdua, asoy geboy. Ada hal yang menarik ya, yang nampak kode-kode yang selalu diberikan oleh asisten dan kameramen mereka berdua, yakni asisten dan kameramen Lesti Bilar. Tentu saja mereka yang penuh teka-teki selama ini selalu rapi. Ini berarti bahwa antara Lesti dan Bilar memang sudah ada ikatan pasti. Apalagi sang ayah Kejora yang mendukung putrinya bersama Bilar sepenuh hati. Yang akan dibicarakan adalah tentang kode-kode dari asistennya tersebut. Nampak Iksan Pir yang merupakan kameramen Lesti Kejora mengunggah dalam instastorynya, kawal sampai halal ya, tagar kawal sampai halal. Ini menjawab keraguan dari netizen, terutama fan Leslar, bersatunya Lesti dan Bilar yang selama ini selalu dihantui keraguan. Apa benarkah Bilar benar-benar mencintai si Dudik sepenuh hati? Karena di kolom komentar Mimin ada yang mengatakan mereka masih tidak percaya, sampai-sampai mereka masih mengait-ngaitkan hal ini dengan ramalan salah satu peramal di Indonesia ini. Namun Mimin kembali menegaskan bahwa ramalan hanyalah sebuah ramalan. Doalah yang paling terpenting dan usaha dari kita semua. Jangan memusyrikkan diri dengan ramalan-ramalan yang tak pasti. Tapi percayalah bahwa mereka sangat mencintai, saling mencintai. Apa buktinya ketika kalian bertanya? Ya, dari unggahan Moreno, dia tepat tidur ya, tertidur di rumah Lesti. Ini kode-kode bahwa Bilar ada di sana. Ya, memadu kasih, membuat konten, dan macam-macam lah guys ya. Artinya mereka menghabiskan waktu di rumah setelah melakukan gladi resik di SCTV. Kalau kalian bertanya, apa sih bukti? Banyak bukti sekali-sekali ya guys ya, bahwa memang mereka berdua saling mencinta. Salah satunya adalah ketika Bilar memang benar-benar mencintai Lesti ya sepenuh hati. Yakni pertama, tentang Bilar yang men-take down videonya sendiri karena ketika itu banyak komentar negatif terhadap Lesti. Video main Uno channel Bilar itu sangat banyak viewernya, tapi demi seorang Lesti akhirnya oleh Bilar di-take down. Ini menandakan bahwa Bilar benar-benar menyayangi Lesti, tak ingin ada yang mengganggunya. Kemudian ketika Ical juga menyampaikan, membandingkan antara Lesti dan Cutsiva, ketika itu pula Bilar langsung garcep memberikan komentar yang tak mengenakan.
yang merasa tak enak, yang merasa risih atas video tersebut. Kemudian oleh Chan sendiri, video tersebut di take down. Lagian, kalau kalian amati, kalau mereka memang ingin mengejar sensasi dan sebuah ketenaran, bahwa selama ini keduanya sering bertemu dan tidak pernah ketika mereka bertemu itu mereka kontenkan pada hari itu atau keesokan harinya atau 2 hari atau 3 hari. Tetapi hal itu terungkap setelah beberapa hari. Artinya finansial sebagai seorang yang mencari sensasi atau settingan itu tak mungkin terjadi, guys. Jadi dari inilah kalian bisa menyimak, bisa menelaah bahwa sebenarnya di antara mereka sudah ada jalinan ikatan secara resmi. Apalagi kode-kode yang diberikan oleh asisten dan kameramen mereka. Yang jelas itu mengarah kepada sesuatu jalinan kasih yang serius, yakni jenjang pernikahan. Apalagi yang baru-baru ini, Iksanfir sebagai kameramen Lesti mengunggah tagar kawal sampai halal. Ini menandakan bahwa hubungan Lesti dan Bilar tidak main-main. Dan di malam hari ini juga, sahabat Anjay, ya, geng Bilar, termasuk Putra Siregar, main ke rumah Lesti di Cianjur. Ini berarti bahwa teman-teman mereka satukan dalam bingkai keluarga besar. Artinya harapan Bilar bahwa teman-temannya juga bisa diterima di keluarga Lesti Kejora. Tentu ini tidak main-main, guys. Setelah ibunya kemarin main ke rumah Lesti Kejora, saudaranya ya saling balas-balasan, main-mainan, gantian. Begitupun sekarang teman-teman Bilar dikenalkan dengan keluarga Lesti dan ya semuanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya main-main belaka? Apakah ini hanya settingan belaka, hanya mencari sensasi? Jadi kalian yang sama-sama cerdas, sama-sama pintar, bisa menelaah, bisa mengambil intisari benang merah dari sebuah hubungan yang benar-benar nyata. Ramalan bisa benar, bisa tidak. Tapi yang meramal hubungan Bilar ini, settingan, itu sama ketika dia meramal Atta dan Aurel settingan. Tapi nyatanya bagaimana? Fakta membuktikan bahwa Atta dan Aurel ini sudah tunangan. Jadi jangan percaya pada ramalan yang terkadang hanya alibi. Ketika mereka keliru meramalkan sesuatu, terkadang mereka berapologi. Mereka terkadang membuat sebuah bilah, ya, semua mata keping mata uang dengan nominal yang berbeda. Ketika ininya keliru, salah satu sisi keliru, tidak sesuai dengan harapan si peramal, dia akan menggunakan keping yang lainnya. Jadi marilah kita percayakan semua itu adalah takdir ilahi. Dan pertemuan Lesti dan Bilar itu tidak direncanakan oleh keduanya. Jadi marilah kita selalu mendoakan keduanya menjadi berjodoh sehidup semati menua. Karena Bilar sendiri sudah mengakui di channel Roy Ricardo, temannya sendiri, bahwa dia akan luluh dengan perhatian. Dia suka dimanja-manja dan itu ada pada Lesti Kejora. Begitupun Lesti, orang yang gesek, yang enak, yang ocol habis dan suka bercanda macam-macam, itu diakui juga oleh ayah Kejora, Lesti sendiri, bahwa mereka memang benar-benar merasa senasib, seperanggungan, merasa ada kecocokan di antara keduanya. Oke? Lalu bagaimana kejadian malam ini dan esok hari? Kalianlah bisa menilai dari apa yang nampak, apa yang terlihat, ya guys ya. Tidak hanya percaya pada sesuatu yang tak nyata, omongan manusia belaka. Oke? Jadi bagi kalian silahkan nanti berkomentar, like, dan subscribe. Tentunya terima kasih telah menonton. Tunggulah keseruan apa yang akan disajikan dari pertemuan malam ini di antara mereka berdua bersama keluarga dan sahabat Anjay Bilar. Oke? Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.